Ya halo Gun, lo di mana? Iya gue nanti datang. Iya barangnya gue bawa. Santai aja. Pokoknya lo atur aja sih. Ada banyak kok barangnya. Bentar ya, cewek gue datang. Hei, sayang. Hai. Kamu dari mana? Abis pergi sama teman. Rame. Rame. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu masih bergaul sama Gon. Aku kan udah pernah bilang sama kamu. Jangan berurusan sama dia lagi. Kok kamu keras kepala sih? Ren, Krisna, berhenti ngebatasin aku. Aku mau bergaul sama kambing kek, bebek kek. Itu terserah aku, Ren. Aku nggak pernah ngebatasin kamu bergaul. Lu jujur aja, Ren. Dari dulu, lu memang gak pernah suka kan? Setiap kali gue jalan dan ketemuan sama si Agon. Kamu jangan anggap Agon tuh sebagai teman. Dia bukan orang baik. Lu siapa, Ren? Lu siapa? Bisa nentuin orang itu baik atau enggak? Please. Berhenti ngebatasin gue bergaul dengan siapapun, oke? Siapa yang ngebatasin kamu? Kamu bebas kok. Mau bergaul sama siapapun. Buktinya kamu selalu protes, Ren. Kamu selalu protes setiap kali aku jalan dan ketemuan sama si Agon. Ya kecuali dia. Karena setiap kali habis kamu ketemu sama dia, pasti gak bener. Kamu jadi cepat emosi, marah. Kamu tahu? Kamu sekarang kayak apa? Kamu kayak monster, tau gak? Dikit-dikit marah, teriak-teriak. Monster, gak bener. Maksud kamu apa sih? Aku jalan sama dia karena aku punya bisnis bareng sama Agon. Cari uang. Lo tau kan gue baru resign? Lo minta dinikahin kan? Please. Biarin gue bisnis. Cari uang untuk kita. Gak usah bawa. Bisnis? Bisnis apa? Bisnis sabu kamu itu. Kamu pikir aku nggak tahu Agon itu siapa? Dia tuh pengedar. Kerjanya keluar masuk penjara. Aku nggak mau kamu terlibat. Dia udah jadi public enemy Ren. Sekarang. Dia udah sadar, Ren. Udah sadar. Emang orang gak berhak buat sadar? Oke, netizen juga ya. Menang orang dari negatifnya doang. Sadar? Sadar apa? Mondar mandir masuk penjara karena kasus yang sama. Di mana sadarnya? Sekarang kamu ikut-ikutan lagi. Please, please berhenti membatasin aku bergaul dengan siapapun, oke? Jangan pernah ngomong ke orang-orang kalau gue punya bisnis bareng sama Agon. Sampai lo ngomong, kita putus.
masuk mimpi lo bunuh kali. Mau kemana kamu? Gue capek digang terus. Gue mau kemana kek itu terserah gue. Kok pasti mau ketemu Agon lagi kan? Iya kan? Biar sekalian gue nikahin si Agon. Sayang, jangan pernah pergi sama dia. Kamu bisa masuk penjara. Aku gak mau kamu cari uang di bisnis kotor kayak gitu. Berhenti. Dan kita balik hidup sederhana kayak dulu lagi ya. Bre, tunggu. Apa lagi? Aku sayang sama kamu. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Maaf, Bre. Aku harus pergi dari kamu. Tadinya aku datang ke sini buat nanya sama kamu, pilih aku atau Agon. Tapi tanpa aku tanya, kamu udah kasih jawabannya. Selamat tinggal. Kamu kemana? Rep.